Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di pusat kota Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo Sembilan Orang Suci Muslim dengan tokoh paling terkemuka Sunan Kalijaga. Pada masa penguasa Kesultanan Demak pertama, Raden Patah pada abad ke-15. Ini adalah contoh klasik dari masjid tradisional Jawa. Tidak seperti masjid di Timur Tengah yang dibangun dari kayu. Alih-alih kubah, yang tidak muncul di masjid-masjid Indonesia hingga abad ke-19, atapnya berjenjang dan ditopang oleh 4 tiang kayu jati Sakaguru. Atap bersusun menunjukkan banyak kesamaan dengan bangunan keagamaan dari kayu dari peradaban Hindu-Buddha di Jawa dan Bali. Pintu masuk utama Masjid Agung Demak terdiri dari 2 buah pintu yang diukir dengan motif tumbuh-tumbuhan, jambangan, mahkota dan kepala binatang dengan mulut bergigi terbuka lebar. Masjid ini telah mengalami sejumlah renovasi selama berabad-abad, namun masih mempertahankan sebagian besar karakter aslinya. Ini adalah tujuan wisata yang populer dan merupakan tengara agama dan budaya yang penting bagi umat Islam di Indonesia.